Kita sekarang ada di bekas stasiun Rawatamtu. Jadi ini stasiun yang ada di jalur nonaktif Rambi Puji Balung. Nah, ini adalah stasiun pertama yang masih ada bangunannya, stasiun besar pertama setelah Rambi Puji. Yang tadi kita udah ke halte Kali Putih. Nah, stasiun ini dulunya punya dua jalur. Jadi ini jalur satu, terus ini jalur dua. Nah, yang di sini masih ada relnya di sini. Nah, oke, sekarang kita lihat di dalam bangunan stasiunnya kayak apa sekarang. Nah, ini di dalam bangunannya udah kosong. Nah, kayak di sebelah sini masih ada loket di sini. Nah, ini teperon, ini untuk tempat penumpang beli tiket. Nah, ini loketnya dulu. Nah, misi mau beli tiket lo ke Balung satu. Nggak tahu dulu harganya berapa ini kalau naik kereta dari Rambi ke Balung. Nah, di sini udah tertutup semak-semak jalur satu dan jalur duanya. Nah, yang di sebelah sana itu masih ada rumah dinas. Mungkin dulunya rumah dinas pegawai. Sekarang juga masih ditempati oleh keluarga pegawai yang dulu pernah dinas di sini. Nah, di situ masih kelihatan juga bekas peron yang masih tersisa. Nah, ini mungkin dulunya buat ini apa ya? Ini kayaknya bekas wesel mungkin ya, yang buat apa naruh kawat-kawat wesel itu kayaknya. yang apa tuas-tuas buat mindah wesel. Bisa jadi. Nah, ini. Nah, ini sebagian peronnya masih ada di sini. Batu-batunya ini. Nah, ini yang tadi yang jalur ini jalur 1. Yang ini jalur 1, yang di sana itu jalur 2. Nah. Nah, kalau ini ke sana itu ke arah Rambi Puji. Nah. Terus yang ke sana itu ke arah Balung. Nah, kalau lihat di sini di sebelah sini nih tulisan Rawatamtunya kalau di sini nggak terlalu jelas. Udah ketutup cat. Yang tadi sebelah sisi satunya itu masih kelihatan tulisan Rawatamtunya. Nah, ini masih kelihatan di sini tulisan Rawatamtu. Oke. Jadi setelah ini kita teruskan ke stasiun Balung.